Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis kita. Allah masih membersamakan kita di dalam jalan-jalan kebaikan. Dan alhamdulillah kita terus memohon dan meminta kepada Allah. Semoga Allah terus menjaga nikmat ini untuk kita hingga akhirnya kita tetap bersama-sama sampai di surganya Allah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama saya kembali berjumpa Arsal Syah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, pada kesempatan ini kita apa coba membahas mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, yang mudah-mudahan semua pelajaran ini menjadi pelajaran yang mengantarkan kita menjadi hamba yang semakin baik setiap harinya. Dan pada kesempatan ini, tema kita adalah, saya agak kesulitan sebenarnya mencari judulnya gitu ya. Cuma ya mungkin kayaknya judul yang paling pas apa, bersama di dalam kebaikan. Apa maksud judul ini? Ya, nanti mudah-mudahan bisa tergambarkan dengan apa yang akan kita bahas atau kita kaji di dalam majelis ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup masyhur ya, cukup dikenal, bahkan mungkin banyak sahabat Asa TV yang juga sering mendengar gitu, apa familiar di telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ada di dalam Sunan Abu Daud dan di dalam Musnad Imam Ahmad di antaranya. Di dalam hadis itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dia berkata, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rasulullah mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Kan ruh-ruh itu disebut arwah, itu jadi bentuk itu bentuk jamak ya, artinya banyak ruh gitu. Kalau tunggalnya adalah ruh, tapi bentuk jamaknya arwah ya. Al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh itu ya kan dia seperti apa, seperti prajurit ya, seperti tentara gitu yang mujannadah, yang berkelompok-kelompok. Ya. Jadi berkelompok-kelompok itu artinya mereka berhimpun dan mereka berbaris. Gitu. Karena tentara atau prajurit itu kan ketika mereka berkelompok, mereka dalam keadaan berhimpun dan dalam keadaan berbaris rapi. Gitu. Ya, itu di antara maknanya. Jadi ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok di mana mereka berhimpun ya kan, dan mereka berbaris dengan rapi. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, fama ta'arofa minha. Kan? Jika ruh-ruh yang berhimpun itu, ya, yang berkelompok-kelompok itu saling mengenal satu di antara yang lainnya, ya, di antara mereka, i'talaf. Maka mereka akan, apa, kalau i'talaf itu mereka akan terikat. Ya. Mereka akan terikat. Artinya mereka akan menyatu, mereka akan bersatu, ya kan? Dan keterikatan itu menyebabkan tumbuhnya kedekatan dan keakraban. Jadi ya semua itu menjadi artinya, menjadi terjemahannya gitu.
Jadi kalau kalau di dalam terjemahan hadisnya sih bahwa disebutkan bahwa roh-roh itu seperti prajurit, ya kan, seperti tentara yang berkelompok-kelompok, ya kan. Dan jika saling mengenal di antara mereka, maka mereka akan menjadi akrab. Itu kalau terjemahan letterlocknya tuh begitu di dalam apa kitab-kitab terjemahan hadis itu begitu. Ya. Tapi akrabnya itu karena ikhtilaf, karena mereka terikat, karena mereka menyatu gitu. Ya kan? Dalam keterikatan dan kemenyatuan itulah maka terjalin keakraban. Ya. Seperti itu. Lalu lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tanakara minha," ya kan? Dan jika mereka saling apa tanakara, tanakara itu apa terjemahan letterlocknya itu saling saling tidak menyukai gitu, ya, saling membenci gitu. Yang akibatnya mereka saling bermusuhan, ya. Jadi mereka saling tidak menyukai, saling membenci dan akhirnya saling bermusuhan. Namun karena di atas tadi ini kan seperti dua kalimat yang dua keadaan yang diperbandingkan ya kan, ruh itu seperti prajurit yang berbaris rapi, jika mereka saling mengenal mereka akan akrab, akan bersatu, ya kan. Nah, mengenal kita kemudian disebutkan jika mereka saling membenci, saling tidak menyukai, saling bermusuhan, ya kan, maka mereka akan saling berselisih, ikhtilaf, ya. Ikhtilaf itu artinya bercerai berai atau berselisih. Ya. Nah, namun karena tadi dia perbandingan yang satu saling mengenal, maka yang satunya lagi juga bisa dimaknai, ya. Tanakara itu juga bisa dimaknai, ya kan, di antara maknanya adalah tajahala. Gitu. Ya. Di antara maknanya dari tanakara itu adalah tajahala. Tajahala itu apa? Ketidaktahuan atau tidak saling mengetahui gitu, tidak saling. Jadi kalau ruh yang pertama itu ruh itu seperti prajurit yang berkelompok, jika mereka saling mengenal, saling mengetahui, maka mereka akan akrab. Tapi jika mereka tidak saling mengetahui, tidak saling mengenal, maka mereka akan berselisih gitu. Jadi kurang lebih perbandingannya begitu ya. Itu hadisnya ya kan. Jadi kalau mau di maknai enaknya gitu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan sebuah perumpamaan, dan kemudian di dalam perumpamaan itu ada perbandingan. Perumpamannya apa? Perumpamannya beliau menyebut ruh, gitu. Ruh-ruh itu seperti sebuah kesatuan keprajuritan yang berbaris, ya, yang rapi, yang berhimpun, dan jika himpunan itu saling mengenal, maka mereka akan akrab, dan akrab itu menyebabkan mereka terikat, bersatu, dan akhirnya kuat. Tapi jika mereka saling tidak mengenal, ya, mereka tidak saling mengenal, maka yang terjadi apa? Mereka akan tidak saling sulit untuk menyukai, ya kan? Akhirnya kemudian bisa saling bermusuhan, ya, dan ujungnya adalah mereka akan berselisih dan bercerai berai. Karena kenapa tidak mengenal itu membuat mereka akhirnya bisa saling apa tidak menyukai dan membenci. Karena kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, gitu. Ya. Jadi kenal itu awal dari munculnya kasih sayang. Tapi jika tidak mengenal, maka sulit untuk kasih sayang itu tumbuh, gitu. Bahkan yang tumbuh bisa sebaliknya. Kalau tidak saling mengenal pun potensi tercerah berainya terjadi permusuhan itu mudah gitu. Disulut sedikit saja dia akan bisa terjadi permusuhan. Nah, itu hadis yang ingin saya sampaikan sebagai permulaan di dalam tema kita pada pagi hari ini, pada tema kita pada hari ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apa pelajaran, apa hikmah, ya kan, apa insight gitu yang bisa kita ambil, ya kan, dari hadis pendek lah, ya, itulah hadis pendek ini. Sahabat Asal TV yang dimuliakan Allah, ya kan, para ulama mengatakan, ya, ini para ulama mengatakan bahwa di antara makna hadis tersebut adalah bahwa ruh itu, ya kan, adalah sebuah perumpamaan
dari sekelompok manusia. Karena ruh itu kan ada di dalam jasad tubuh manusia. Ya, maka ketika disebut ruh itu, maka karena dia ada di dalam jasad manusia, berarti dia adalah manusianya juga. Gitu. Termasuk raga di mana ruh itu berada. Gitu. Jadi ini sebuah perumpamaan saja, mengambil sebagian dari manusia. Kan manusia itu ada ruh, ada jasad. Gitu. Jadi mengumpamakan ruh berarti mengumpamakan sebagian. Kalau di bahasa Indonesia itu ada majas namanya pars pratoto, sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Disebut batang hidung bukan berarti batang hidungnya doang, tapi maksudnya ya si manusianya itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa maknanya mereka adalah sekelompok manusia yang berkumpul, ya kan? Atau manusia yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Gitu. Jadi manusia itu, ya kan, bermacam-macam dan mereka berhimpun, ya kan? Ya, yang jika himpunan itu kemudian saling mengenal, maka dia mereka akan mengikat, gitu. Akan menyatu, akan saling mencintai. Tapi jika mereka saling tidak saling mengenal, maka bisa saling cuek, saling nggak peduli, saling acuh, dan akhirnya saling tidak menyukai dan ujung-ujungnya bisa saling membenci dan akhirnya tercerai-berai. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain yaitu dari Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa ruh itu adalah seperti tentara atau prajurit yang disiapkan, ya, yang dipersiapkan gitu. Dan mereka akan bertemu dengan yang sepadan dengan mereka. Ya. Mereka akan bertemu dengan yang sepadan dengan mereka. Ibarat sebagaimana kuda gitu, ibarat kuda. Kuda itu ketika berkumpul gitu kan, maka dia akan berkelompok tuh, akan mencari yang punya kemiripan gitu, ya, merasa cocok, mereka akan berhimpun dengan yang merasa cocok dan mereka akan memisahkan diri dengan yang mereka tidak merasa cocok. Seperti itu. Nah, itu di antara pendapat-pendapat yang ada terkait dengan hadis itu. Nah, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa hikmah yang bisa kita dapat dari hadis tersebut dan dari pemaknaan yang disampaikan oleh para ulama? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Proper, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung ya kaji kita yang tadi. Sahabat Asa TV, ya, kembali kepada hadis tadi, ya, di mana Rasulullah mengatakan bahwa ruh-ruh itu seperti prajurit atau tentara yang berbaris, ya, yang mereka berkelompok, berhimpun, ya kan, rapi. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan menyatu, akan terikat satu dengan yang lain. Tapi jika tidak saling mengenal, mereka akan cuek, akan acuh, nggak peduli, ya kan? Nggak menyukai, akhirnya membenci dan bisa bercerai. Yang mengenal saja, saling mengenal saja ketika dia sudah menyatu, itu masih bisa dikomporin gitu, digosok-gosok supaya kemudian tercerai gitu. Apalagi kalau nggak saling mengenal gitu. Itu gampang banget gitu ya. Sulut aja sama sesuatu yang kadang remeh-temeh itu udah ya kan, bisa kebakar ya, seperti itu. Tapi apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, sahabat asatif yang dimuliakan Allah?
Sesungguhnya hadis ini sebenarnya menunjukkan juga kepada kita bahwa begitu pula manusia. Manusia itu hidup akan berkelompok, berhimpun, dan mereka akan berkelompok dengan yang punya kesamaan gitu. Ya, yang punya kesamaan macam-macam lah, yang punya kesamaan hobi sepeda pasti kumpulnya sama anak sepeda gitu kan. Yang punya kesamaan hobi motor kumpulnya sama anak motor gitu. Yang punya kesenangannya IT kumpulnya sama anak IT. Itu hanya gambaran gampangnya saja begitu. Artinya manusia itu memang hidupnya mereka akan berkelompok dan kemudian mereka akan mencari mana yang paling selaras dengan mereka, punya kesamaan, dan kemudian mereka berhimpun. Ketika mereka berhimpun terjalin ikatan, ya kan, ketika terjalin ikatan maka mereka akan menjadi kuat gitu, ya kan. Begitu pula sebaliknya, mereka pasti akan memisahkan diri, akan apa, menjauh dari yang nggak punya keselarasan gitu. Ya, nggak mungkin yang nggak selaras itu menyatu tuh sulit gitu. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Nah, dalam konteks kebaikannya misalnya begini. Orang-orang yang nggak sholat gitu, yang nggak biasa sholat, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang-orang yang nggak biasa sholat tuh biasanya risih kalau dia ngumpul berteman sama orang yang rajin sholat. Nggak enak aja bawaannya. Contoh paling gampang mungkin, saya punya beberapa dulu gitu ya, saya punya beberapa pengalaman lah ya, punya murid-murid pengajian gitu. Itu ya ada yang istiqomah terus mengaji, ada yang kadang datang, kadang tidak. Ada yang kadang datang, kadang-kadang akhirnya makin kadang-kadang gitu datangnya gitu. Makin kadang-kadang, makin kadang-kadang, semakin kadang-kadang, dan akhirnya berlama-lama tidak datang. Gitu. Dan setelah sekian lama nggak datang gitu, kemudian saya tanya, gimana kabarnya? Ya kan? Apa, kangen nih, ya kan, sama ente, saya bilang. Kapan datang lagi? Yuk kita kita kumpul lagi, kita ngaji lagi. Apa jawabannya? Rata-rata nggak mau datang lagi bukan karena memang memang nggak mau ngaji, nggak datang lagi bukan karena apa, sudah minan nuri ila zulumat, bukan ya. Tapi tidak datang lagi, rata-rata jawabannya gitu. Nggak enak bang gitu, nggak enak Ustadz. Kenapa? Iya saya udah lama nggak datang, nggak enak aja sama teman-teman karena ya udah lama lama nggak datang, lama nggak interaksi, ngerasa punya jarak, jadi risih, jadi nggak enak gitu untuk datang lagi. Itu contoh sahabat Asatidz. Jadi orang yang biasa ke masjid karena dia sholat, rajin sholat, orang yang ke masjidnya biasanya nggak akan risih, dia artinya dia nggak akan menjaga jarak. Tapi biasanya justru yang nggak pernah sholat ini, ya kan, nggak pernah sholat ini, nggak pernah sholat ini, dia yang risih justru untuk bersama gitu. Walaupun mungkin yang rajin sholatnya nggak pernah risih seperti itu, biasa aja. Walau tetap pasti ada sesuatu lah di dalam hatinya gitu, karena ketidakselarasan tadi. Ya. Orang yang masih apa nggak menutup auratnya gitu ya, masih ngablak gitu. Itu biasanya kadang-kadang malu-malu gitu kalau ngumpul sama yang kumpulan yang menutup aurat gitu. Ya, seperti itu. Makanya di antara rahasia kadang-kadang kok pengajian itu taklim jarang ya yang nggak pakai, yang nggak nutup aurat gitu, yang nggak pakai jilbab misalnya, kok pakai jilbab semua gitu. Itu kemungkinannya hanya dua. Satu, yang nggak pakai jilbab datang pakai jilbab gitu. Atau kemungkinan kedua, dia mau datang tapi nggak mau pakai jilbab. Ya, pengen apa adanya. Tapi apa adanya dia nggak pakai jilbab. Di antara yang pakai jilbab, dia risih juga. Gitu, seperti itu. Akhirnya nggak enak. Gitu. Akhirnya apa? Jadi jarang sekali kita temukan pengajian itu, misalnya pengajian akhwat gitu, ya kan, wanita-wanita, itu kok dipakai jilbab semua ya? Gitu. Yang nggak pakai jilbab kok nggak datang? Mungkin bukan mereka nggak mau datang, tapi kadang-kadang tadi karena merasa merasa risih, merasa nggak nyaman atau nggak enak lah, nggak enak ah saya, padahal sebenarnya nggak masalah, tapi itu bagian dari tadi tuh bab keselarasan tadi gitu. Ya, seperti itu. Yang suka ngegosip, yang suka fitnah, itu biasanya nggak nyambung tuh, ngumpul ngobrol sama yang jujur, sama yang waro gitu. Hati-hati kalau ngomong
itu biasanya nggak nyambung tuh. Ya, seperti itu. Yang biasa jujur, yang hati-hati dalam bersikap, ketika dia ada di dalam satu grup WA, dalam satu kelompok apa komunitas, yang kerjanya ngegosip, nyebar fitnah, itu biasanya dia nggak nyaman tuh. Gitu. Seperti itu. Ketidaknyamanan itu membuat kadang-kadang dia menasehati. Hati-hati, jangan kebanyakan apa gosip, apalagi kalau fitnah, bahaya. Ketidaknyamanan itu membuat dia menasehati, nasehatnya membuat yang suka gosip nggak nyaman gitu. Apa sih lo nasehat-nasehatin gitu kan? Seperti itu. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Penipu, ya. Yang namanya penipu itu biasanya berkongsinya dengan orang munafik, dengan penipu juga. Nggak pernah tuh dia berkongsi bisa jalan bareng kerjasama dengan yang jujur gitu ya, seperti itu. Pemabuk biasa cocoknya dengan pezina gitu ya. Yang benci maksiat biasanya ketemunya juga orang baik juga. Sahabat asertif ya. Yang suka ngaji ya, suka pergi ke pengajian, biasanya dapat jodohnya di pengajian. Seperti itu. Ya, sahabat asertif ya. Ini hanya untuk menggambarkan saja bahwa keselarasan itu dia alami gitu. Apa yang disukai, apa yang menjadi kecenderungan, itu akan membuat dia berhimpun kepada apa yang selaras dengan dia. Dan sahabat asatif yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kita tidak sedang bicara keselarasan hobi. Kita tidak sedang berbicara keselarasan apa kesukaan. Kita tidak sedang bicara keselarasan olahraga kita. Tapi kita sedang bicara keselarasan dalam konteks hadis tadi, bahwa orang baik itu pasti akan selaras dan berhimpun dengan orang baik itu dengan sendirinya. Sementara orang-orang munafik, dia pasti akan berhimpun, ya kan, selaras dengan yang sama-sama munafik. Orang-orang pendusta, orang-orang jahat, pasti akan berkumpul dengan orang-orang jahat juga. Gitu. Bahkan jangankan berhimpun, ya. Ada satu ungkapan Buya Hamka ya. Hamka itu pernah satu hari ditanya ya sama bukan ditanya, ada seseorang lah yang berkata kepada Hamka, "Saya kemarin habis umroh gitu ya dari Mekah gitu dari Madinah. Ternyata di Mekah Madinah ada juga orang yang suka maksiat gitu ya, seperti itu." Ya. Saya ketemu tuh, ya kan, saya buktikan bahwa di Mekah Madinah itu bukan orang soleh semua, ada juga orang maksiat. Lalu apa kata Hamka? Hamka menjawabnya mudah. Apa kata dia? Kata Hamka, "Saya juga belum lama dari Amerika, gitu. Negeri yang katanya apa banyak maksiat, gitu. Ada di mana-mana lah, keluar dari rumah tuh maksiat udah kelihatan. Tapi apa kata Hamka? Dan selama beberapa hari aku di Amerika, ya kan, ternyata aku kaget kenapa? Banyak juga kebaikan dan orang baik di Amerika. Malah aku nggak temu kemaksiatan di sana, gitu. Nggak ketemu dengan orang bermaksiat di sana. Aku ketemu orang-orang berbuat baik, gitu. Orang pergi ke masjid, orang sholat." Gitu. Lalu kemudian apa yang bisa kita tangkap? Kemudian Hamka mengatakan seseorang itu akan ditemukan oleh Allah dengan apa yang dicarinya, gitu. Ya. Dengan apa yang menjadi kecenderungannya. Maka sekalipun dia ada di Mekah, ada di Madinah, kalau yang dia cari keburukan, akan ditemukan sama lu. Kalau kecenderungannya yang dicari-cari adalah keburukan, akan ditemukan. Sebaliknya, sekalipun dia ada di negeri yang banyak maksiat, tapi kalau yang difikirkan, yang dicarinya adalah kebaikan, akan ditemukan juga oleh Allah dengan kebaikan itu. Sahabat Azatif yang dimudahkan. Maka kita harus bertanya, kita nih nyari apa? Gitu. Kita nih ngumpulnya selarasnya dengan kebaikan atau keburukan, dengan keimanan atau kemunafikan, dengan kejujuran atau kedustaan. Gitu. Yuk mari kita lihat komunitas kita hari ini, tempat berkumpul kita hari ini, teman-teman kita hari ini, ya kan? Permainan kita hari ini, bisnis kita hari ini, ya kan? Hobi kita hari ini.
Adakah kita termasuk yang berada di dalam himpunan-himpunan kebaikan? Dan biasanya kalau ada di himpunan kebaikan itu, sahabat Asat TV, dia akan terjalin keakraban dan kemudian mengikat kuat, saling menjaga dan melindungi. Sebaliknya, yang dia terhimpun di dalam keburukan, biasanya tidak akan terjalin keakraban. Gitu. Bahkan bukan hanya tidak terjalin keakraban, bahkan di antara mereka kan bisa saling menjahati, bisa saling apa menyakiti gitu. Makanya ada banyak ya kita lihat entah itu film, entah itu sejarah gitu. Dan banyak perkataan orang bijak, ya kalau berteman sama orang jahat, suatu saat ya kan dia akan menjahati kita gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita berteman, berkumpul dengan orang baik, kita akan selalu merasakan kebaikan orang-orang baik itu. Tapi kalau kita berkumpulnya, berhimpun dengan orang jahat, mungkin hari ini kita tidak dijahati. Mungkin hari ini kita berbuat jahat bersama dia. Tapi suatu saat dia akan menjahati kita. Sebagaimana suatu saat kita juga bisa menjahati dia. Teman makan teman, pagar makan tanaman. Gitu. Seperti itu, sahabat Asat TV. Nah pertanyaannya adalah, siapa kita? Ya, di mana kita hari ini? Sahabat Asat TV, kita sambung lagi setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Saya ulang sekali lagi. Ini hanya penguatan ya dari apa yang kita bahas tadi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada kita al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok, berhimpun, berbaris dengan rapi, ya kan? Famata'arafa minha. Ya kan? Jika mereka saling mengenal, saling ta'aruf, ya kan? Saling ta'rif gitu, saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, di antara mereka ikhtilaf, maka mereka akan terikat, akan mengikat, akan akrab, akan bersatu, saling peduli, saling bantu, saling tolong gitu. Tapi kemudian kata Rasulullah, wa matana karominha, dan jika mereka justru tidak saling mengenal, karena tanakara tadi maknanya tajahala, tidak saling mengenal, maka kemudian akan saling menjauh, saling menghindar, akhirnya saling tidak menyukai, akhirnya saling membenci, akhirnya saling berseteru, dan akhirnya mungkin lebih dari itu. Dan ujungnya adalah apa? Dia akan tercerai berai, akan berselisih, dan akan tercerai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, begitulah manusia. Manusia itu akan selalu apa mencari peer group-nya gitu ya, mencari peer group-nya mana, karena manusia itu makhluk sosial ya, manusia itu bukan makhluk individual, dia makhluk sosial, dan makhluk sosial itu tabiatnya dia akan mencari ya kan di mana yang paling serasi dengan kita. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, yuk, ya, jika kita ingin berhimpun dengan himpunan-himpunan kebaikan, yang di dalam himpunan kebaikan itu pasti ada persaudaraan, ya, pasti ada keterikatan, pasti ada rasa cinta di sana, pasti akan saling tolong-menolong, pasti akan bersatu. Jika kita ingin masuk ke himpunan yang seperti itu, maka mari selaraskan diri kita dengan karakter himpunan itu.
Jika kita ingin bersama dengan himpunan kebaikan, mari kita selaraskan diri kita dengan kebaikan. Nanti dengan sendirinya kita akan menyatu, menghimpun ke sana. Maka kalau ada istilah, ya, pantaskan diri kita. Ya. Bagaimana kita memantaskan diri kita untuk dikumpulkan di dalam kelompok kebaikan. Selama kita belum memantaskan diri kita masih jelek dengan segala karakter kejelekannya, itu biasanya nanti kita akan terdorong ngumpulnya ke himpunan yang buruk juga. Gitu. Seperti itu. Maka yuk pantaskan diri kita. Selaraskan diri kita dengan kebaikan yang kita ingin berhimpun di sana. Karena manusia itu, seburuk apapun manusia, mohon maaf, sebejat apapun manusia, dia pasti senang diakrabi. Gitu. Dia senang dengan keakraban. Ya. Dengan orang-orang yang humble. Gitu. Dia pasti senang jika dibaikin. Dia pasti senang jika disapa. Jika dia pasti senang jika ditegur, diperhatikan, dibantu, ditolong. Seburuk apapun manusia, pasti dia senang gitu. Ya, diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, ya, seburuk-buruk manusia, dia pasti tidak suka juga diperlakukan buruk sebagaimana dia memperlakukan buruk orang lain. Gitu. Dia memperlakukan orang dengan keburukan A. Kalau ditanya, ente mau nggak diperlakukan buruk A juga dengan cara A? Pasti nggak mau. Gitu. Tapi kok melakukan? Ya gimana? Saya begini. Artinya apa, sahabat asli? Tidak ada manusia seburuk apapun dia yang menginginkan keburukan untuk dirinya, itu nggak ada. Pasti di lubuk hati yang terdalam, dia ingin dia itu ada di lingkungan, di kumpulan, dan mendapatkan kebaikan. Cuma kadang, manusia cuma pengen doang. Pengen, ingin, tapi kemudian dia tidak berusaha untuk mendapatkan yang diinginkannya tersebut dalam konteks kebaikan. Ingin dunia, dia usahakan. Ya. Ingin apapun, harta, tahta, wanita, wah dia usahakan. Tapi begitu ingin kebaikan, ya kan? Ingin pahala, ingin surga, kadang-kadang nggak diusahakan, atau kalaupun diusahakan, tidak dengan effort yang sama sebagaimana dia menginginkan kebaikan-kebaikan dunia. Sahabat Asatif. Kadang-kadang manusia, iya pengen sih masuk surga, pengen sih ada di lingkungan yang saya buat salah tuh diingetin. Itu kan berarti kan kumpulan kebaikan. Tapi dia kadang-kadang nggak mau mengupayakan supaya dirinya tuh bisa masuk ke dalam himpunan yang begitu. Memperbaiki diri, mengupgrade diri. Atau setidaknya minimal dia berdoa lah kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku, bantu aku untuk masuk ke himpunan kebaikan. Nah, sahabat Asat TV, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang pengen-pengen gitu. Tapi nggak ada upaya dan nggak ada usaha. Berupayalah sekecil apapun. Berupayalah seminim apapun yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita ingin termasuk yang berhimpun di dalam kebaikan. Maka nanti biarkan Allah yang menyempurnakan kebaikan yang masih belum sempurna kita lakukan, sehingga kemudian Allah satukan kita dengan kumpulan atau himpunan yang kebaikan itu. Sahabat Asat TV, sekecil apapun, ya kan, kalau udah belum mulai sholat, coba paksain sholat lah gitu. Walaupun mungkin belum hafal bacaannya, masih berantakan, nggak apa-apa. Kalau masih belajar mah nggak apa-apa. Belum pernah ke masjid, sesekali ke masjid, paksain. Kalau memang kita mau masuk kumpulan himpunan orang-orang masjid gitu, pemuda-pemuda masjid, paksain aja. Nggak apa-apa, malu-malu dikit. Lebih baik malu ujungnya surga, malu tapi kumpul sama orang baik, daripada kita pede, pede tapi ada di neraka. Pede tapi ngumpulnya sama orang-orang yang nggak tahu malu gitu. Seperti itu, sahabat Asat TV. Ya. Sesuatu itu kadang-kadang di awal itu harus dipaksa, ya kan? Tidak apa-apa, ya kan? Sekecil apapun. Nanti bahkan ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika kita masuk di dalam himpunan kebaikan, maka orang-orang yang ada di himpunan kebaikan itu akan membantu kita menyempurnakan kebaikan kita yang belum baik, yang belum sempurna tadi.
Allah akan menyempurnakan kebaikan kita yang belum sempurna tadi. Maka pelan-pelan, ketika udah nyebur, maka insya Allah kebaikan kita akan semakin baik dan terus membaik. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan itu, bagaimana mungkin perbaikan itu akan terjadi pada diri kita? Dan bagaimana mungkin kita akan masuk menjadi bagian dari himpunan-himpunan kebaikan? Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, itu di antara, ini pelajaran ya, pelajaran insight yang kita ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibarat ruh, mudah-mudahan kita termasuk manusia atau ruh yang apa berhimpun, ya berhimpun di dalam himpunan yang ingin saling mengenal, saling peduli, ikan akhirnya saling membantu, saling menolong, dan saling menyelamatkan. Bukan kita masuk ke dalam himpunan yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain dan nggak pernah mau kenal, biarin aja mau urusan masing-masing gitu. Yang akhirnya apa? Saling tidak peduli, ya, dan ketika saling tidak peduli, akhirnya nanti bisa muncul saling benci, akhirnya saling bermusuhan, akhirnya saling cerai-berai, dan akhirnya saling menyakiti. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, semoga Allah membantu kita untuk menjadi orang-orang yang terhimpun di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan, sebagaimana Allah himpun kita di dalam majelis ini, sesedikit apapun yang kita dapat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita juga bersama-sama di surganya nanti, bersama orang-orang baik, yang kebaikannya bahkan mungkin jauh lebih baik daripada kita. Bahkan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang sama di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan para syuhada, ya kan, dari kaum muslimin. Wallah alam bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian, sahabat Asa TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.